kayak di Jepang nih bos, Panglima Radar Ketan. Kan model Jepang kayak gitu bos. Di Jepang bos. Ketan katanya ada ini nih. Ketan apa? Ketan blueberry coklat spesial. Ketan mangga hanya 8.000. Oh, saya makan nih bos ya. Boleh. Di mana sih tempatnya? Di jalan. Ah, ini wisata malam nih bos. Wisata kuliner. Oh. Kenapa? Haji Naman. Kenal nggak sama Haji Naman ya bos? Nggak kenal. Oh, lah ini Haji Namannya kali ini. Bukan nih, Bang Haji Naman nih bang. Oh, enggak itu, patung Haji Naman, bukan? Oh, saya kira itu Haji Naman. Wah, ini sepeda kenapa terbalik nih, Bang? Sepeda bapak nih? Oh, ke sepeda bapak nih, kenapa diterbalikin gini? Biar nggak dipinjem orang. Biar nggak dipinjem orang, kalau orang minjem. Dari kas mana nih, ketan bangga nih, Pak? Apa? Dari kas mana sih, Pak? Thailand. Oh, Thailand? Waduh. Gila. Thailand. Jadi kita nggak usah ke Thailand. Nggak usah ke Thailand lagi ya? Jadi apa aja, ketannya nggak kasih bawang, kan? Kagak. Oh, mangganya nih ya? Mangganya mangga apa nih? Arumanis. Arumanis. Kok dikasih gini-ginian, Pak? Kok kayak model Jepang, Pak? Pak, siapa namanya, Pak? Sandi. Nggak apa-apa, nggak apa, jangan dipindahin, Pak. Ntar pindahin lama-lama hilang. Jangan dipindahin, biarin nggak apa-apa dipindahin. Pandi ya? Iya. Oh, gila. Royal juga nih, Bapak nih. Pokoknya dikasih konsumen yang enak deh ya. Kok saya motong nggak tebal-tebal gini, tipis. Ini kan konsumen, biar nggak terasa pahit ya. Bener-bener emang bener ini konsumen. Jadi 18.000 tuh mangganya berapa biji? Setengah. Oh, banyak juga ya. Ketan mangga nih ya? Iya. Kok Bapak udah berapa lama jualan di sini, Pak Andi? Ah, masih baru ini. Masih baru? Wes, gila ya, Pak. Ketan mangga. Ini kok singkat apa? Ke Thailand juga, Pak ya? Hah? Kenapa? Pernah ke Thailand juga? Juga ya? Teman. Oh, teman. Wes, mantap. Jangan-jangan di sini Kemang jadi ketan mangga tuh. Daerah Kemang jualan ketan mangga aja. Iya enggak? Ini caranya bagaimana sih? Pertama, oh gitu. Higienis diperhatikan, Pak ya. Wah, ini kok enggak ada colokannya nih? Colokan apa tuh? Ininya. Kok belum dicolokin sengaja? Enggak, itu kan baru masak tadi. Oh, baru matang. Wes, hemat energi ya. Benar-benar bagus-bagus. Nyari apa lagi nih, Pak? Pak Andi gitu ya. Iya. Ini asli mana Pak Andi? Saya Medan, cuma kayak gede di sini. Oh, marga apa nih marga kita? Mangunsong. Oh, Mangunsong. Hebat. Hebat lah, Mangunsong udah jaminan ya nggak? Si Mangunsong dong ya? Iya. Kalau ada lagunya belum ada, si Mangunsong belum ada lagunya. Si Tumorang doang baru ada dong. Ya kan? Iya. Nah, ntar kita buat lagunya lah. Jangan dibanyakin Pak, dikit aja. Seporsi biasa. Bus. Iya, yang biasa pun. Biasa ya? Gitu ketan mangga. Wah, gila. Jadi apa aja nih dikasih daun apa tuh, Pak? Pandan. Oh, pandan. Ketan mangga. Terus. Biar wangi gitu ya. Biar wangi. Oh, apa lagi nih, Pak? Ini susu bubuk pakai vanila. Susu bubuk vanila gitu ya. Gila. Jodohnya tuh ketan mangga gitu ya. Terus. Mantap. Wes. Aplikasi gitu dulu ya. Ketan mangga. Itunya enggak disebut ya? Apanya? Susu bubuk vanilanya enggak disebut. Ya maksudnya kan ketan mangga. Kirain makan ketan sama mangga doang. Sausnya. Oh, saus. Oh, saus gitu ya. Sip, sip. Kuahnya aja. Kuahnya. Udah penglaris belum, Pak? Hah? Udah penglaris belum, Pandi? Udah. Udah. Kalau belum penglaris bayar dulu. Belum penglaris? Udah. Udah benar. Penglarisnya apa tadi? Hah? Penglarisnya apa? Keju sama coklat. Oh, keju sama coklat. Ini keju coklat apa tuh? Roti bakar? Kagak. Apa tuh? Iya, rasa keju coklat. Sos itu apa? Hah? Cendol? Nah, ini. Mesis. Oh, mesis. Jadi apa tuh? Keju coklat ini maksudnya apa tuh? Roti bakar apa-apa? Ketan. Oh, ketan. Oh, ketan sama keju coklat. Oh, gitu. Oh, nih kalau ini ketan mangga gitu ya? Iya. Oh, jadi keju coklat tuh rasanya ketannya nggak disebut lagi. Karena saya udah beli ini gitu ya. Jadi Bapak udah tahu, oh ini keju coklat begini gitu. Oh, royal lagi 8.000 setengah. Gila. Mau kebanyakan, Pak? Nggak dibanyakin nggak? Iya. Tadi kita udah cuci tangan loh ya. Iya, nggak apa-apa. Biasa di koki internasional juga banyak yang ngomong juga begini.
Sama saya penting kan niatnya. Biarpun orangnya caranya bagus kalau niatnya jahat. Yang banyak begitu sekarang, Pak. Caranya santun, ya nggak, Pak? Iya. Tapi niatnya kurang ajar. Iya benar nggak, Pak? Benar nggak, Pak Andi? Iya nggak? Iya, bisa. Bisa nggak banyak, kan? Halo, Pak. Iya, Pak. Oh, enggak, Pak. Mau cobain, Pak? Oh, kedengeran. Maaf, Pak, ya. Keras-keras, Pak. Lagi ini. Ini, maaf, Pak, ya. Oh, ininya maaf. Soalnya speakernya kecil, Pak Ji. Maaf. Pak Ji mau cobain nih? Pak Ji mau cobain? Oh, Pak Ji tinggal ambil aja. Oh, maaf juga nih di sini. Tetangga sampai kedengeran. Disangka lagi berantem gitu ya. Pak Ji-nya. Marah juga, Pak Ji. Udah, saya kasih lagi ya. Soalnya speakernya ini nih. Pak Ji nggak itu. Mana saya traktir nggak mau, ya. Kita lihat dulu ya. Langsung dimakan nih. Pakai sendok apa apa? Sendok aja. Oh, pakai sendok. Boleh, boleh. Kita coba ini. Maaf ya, ntar marahnya ke bapak nggak tuh? Pak Ji nggak ya? Marahnya ke saya, salahin ke saya aja. Makan di situ ya. Maaf di sini. Maaf kan kiri. Sorry bos, terang pegangin bos. Ya. Waduh. Halo, oh Darwin. Apa kabar, Win? Mau cobain mau makan apa? Enggak dibungkusin. Mau makan apa? Mau ketan mangga atau apa? Dibungkus saja. Hah? Hah? Terserah kamu ya. Apa? Terserah kamu ya. Oh, beli apa? Mau apa? Udah makan apa? Terserah kamu. Oh, terserah kaboy. Ini, Bang, mau apa ini? Mau dibeliin, Pak. Ada ketan apa? Ketan mangga mau? Ketan mangga dibungkusin, Pak, satu, Pak. Dibungkus saja, ntar saya bayar. Enggak apa-apa, saya makan dulu ya. Aja. Bagaimana kabarnya, Win? Baik, ya? Pak Ji tambah marah aja teman saya beginian. Sorry, Win, ya, makan dulu ya. Gak apa-apa ya. Ya, bos, makan apa nih, bos? Sedih ya, Win, ya. Dibungkusin dulu, ntar buat dari Win. Makan apa nih, bos? Ya? Ini ketan mangga, bos. Ketan mangga. Coba ketannya. Coba dulu, Win, ya. Ketan mangga, Win, makanan Thailand. Sorot dari Win, dong. Oke. Sehat, Win. Wes. Mantap. Enak. Rasanya Thailand bukan, bos? Benar-benar. Wah, jadi nggak perlu ke Thailand ya? Nggak perlu. Oh, di sini udah banyak ya, udah ada ya? Nggak ada, bos. Bagaimana kabar sore, Darwin? Saya Maya. Alhamdulillah, Maya ya. Hidup bagaimana, Win, sekarang? Biasa aja. Biasa. Ini apa, usahanya apa sekarang? Ya, usah. Hah? Usah. Apa? Mau ngamen? Boleh di sini. Tadi terakhir makan apa, Wi? Tadi warteg makanan sama keluarga ada. Oh, ada. Punya utang enggak? Punya utang di sini lihat deh. Punya utang enggak? Enggak. Alhamdulillah. Saya sih punya kalau saya. Dia bener ya? Benar. Mas bikin satu, Mas. Dibungkus. Iya. Nah, bikin satu. Halo, Pak. Darwin. Jadi pulangnya jam berapa, Wi? Pulang. Jam 2 malam. Enggak ada yang Darwin. Enggak ada yang godain Darwin malam-malam. Tadi ada teman Darwin tuh kayak gitu ya? Iya. Udah banyak tuh ya? Darwin udah lama gak ke salon? Udah gak pernah jadi salon. Kenapa? Udah gak ke salon lagi? Ya gimana ya? Gak lagi? Dia harus tabah, Win. Orang bilangin kita yang enggak apa-apa. Dia tinggal di mana Darwin sekarang? Sekarang masih dari itu kan, Win. Masih yang pesta dulu? Sorry kan yang datang Sudiro aja, saya gak bisa, Win. Kita cobain ya. Bos, kita lagi makan ini apa, ketan mangga ini. Nah, sorry ya. Mantap, bos. Mantap, enak kan? Enak kan? Oh, ini. Wah, ada yang beli. Enggak, ini sih. Pelan-pelan. Bener-bener enak. Bentar, habis. Asik, mantap. Wah, habisin, bos. Habis. Enak. Langsung aja air deh. Ya, sip. Bener. Gak kasih awal, cobain ketan mangga. Tadi makan warteg pakai apa? Oke, Pak. Sudah jodoh ketemuin ya. Bagaimana penderitaan hidup Win yang sekarang yang dirasakan? Gak kayak dulu, kata dulu bagaimana? Yang keras dong, Win. Sekarang mendingan. Perinya kayak apa tuh? Perinya kayak apa? Terus ya? Hah? Banyak yang gak suka. Jadi di sini. Oh, habis bos ya? Habis. Lama kan bos? Lama bos? Ya, usah. Oh. Kenyang. Oh.
Ini airnya nambah lagi nggak, Pak? Airnya bayar lagi nggak? Oh, bos kita lagi bikin juga nih ya. Oh, pesan satu tadi ya. Iya. Ya. Benar-benar enak. Airnya aja enak. Kalau bungkus nggak dapat air. Ketan mangga, Win. Udah pernah makan belum, Win? Ketan mangga? Oh, belum. Nanti makan ya habisin, Min. Rezeki nggak boleh ditolak. Satu cukup, Win. Apa buat teman? Udah ada pacar lagi? Nggak ada. Ini Darwin sekarang? Udah, lihat. Saya. Nah. Itu dibungkusin, Win. Jadi Darwin sekarang sambil bawa apa nih, dia udah dapat apa, Win? Rosokan sambil ngamen. Oh, dua fungsi, Win ya. Ah, udah dapat apa aja, Win? Kesakua. Hah? Kesakua. Kesakua. Ah, nih lihat ya, gue lihat. Apa, Win? Lihat ini. Turun lampu dong. Iya. Bisa dapat duit berapa nih, Win? Enggak tentu, Kak Boy. Enggak perlu. Iya. Iya. Nah, udah dikasih semua. Nih, Win. Ada rezeki, Win. Ala kadarnya, duain, Win, saling duain. Saya juga banyak utang, Win. Mudah-mudahan Darwin kita punya umur bisa ketemu lagi, Darwin. Orang yang itu sama kita biarin aja, ya enggak? Yang penting Darwin hidupnya apa, Win? Gembira. Gembira ria, ya kan? Dibungkusin dulu. Ntar kalau ada ini pakaian yang rapi atau ada temennya kasih tahu kalau hobi, Win, beli di sini, ya enggak? Ikan mangga. Maaf tangan kiri, Pak ya. Maaf tangan kiri. Ya, ini Win. Maaf. Ya, makasih, Win ya. Semoga kita ketemu lagi. Ada rezeki ketemu lagi, ada umur. Mau kemana lagi nih? Muter-muter. Oh, muter-muter. Ya, makasih, Win ya. Kalau ada orang gangguin, jangan marah, Win ya. Ya, makasih, Win ya. Bayar dulu, bayar, bos. Bayar aja, berapa, Pak, jadinya, Pak? Jadi 16. Bayarnya 30.000. Ya kan? Iya dong, udah di servis kita. Nah, ini, Pak. Maaf, Pak. Kembali 20.000. Maaf tangan kiri, Pak ya. Hati-hati uangnya asli itu, Pak. Kasih yang PO2. Enggak, bayarnya 20.000. Maaf tangan kiri. Ini ada angpau. Tanda terima kasih, Pak. Maaf tadi Pak siapa? Andi. Pak Andi. Bisa agak keras. Ini tanda terima kasih. Isinya cuma goceng, boleh dimasukin ke YouTube. Maaf tangan kiri. Boleh tanya sebentar. Suka dukanya apa jualan ini, Pak Andi? Jual ketan mangga ini. Apa jualan di sini? Sebelum suka dukanya sih belum ini belum kelihatan ya soalnya. Baru berapa lama? Ini baru seminggu? Belum ada seminggu. Oh, belum seminggu. Hati-hati sepedanya tadi dipindahin, nggak apa-apa ya. Aman tapi di sini ya. Oh, hati-hati, mohon maaf kalau ke Pak Haji tadi. Mohon maaf ya. Bagaimana cara saya mohon maaf ke dia? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kadang kan ada begini ya, nggak? Kalau saya kasih ampun, marah dia ntar ya. Dia mau ditipin ampun, marah dia. Atau saya traktir dia satu, ntar dikasih bagaimana? Nggak usah. Nggak usah kayaknya. Soalnya dia sebelumnya... Dia kan yang punya kontrakan ini juga. Oh, dia punya orang kaya. Soal oh, nggak bisa ya, betul. Buka juga kita kan udah ngasih. Oh, udah ngasih. Jangan ya. Iya, nanti disangkain dia marah ya. Iya, tadi juga saya mau raktir. Mungkin apa? Pas lagi ini menaiknya aja. Lagi sholat atau apa-apa gitu ya. Karena belum biasa. Iya, gitu. Disangkain ada orang berantem. Justru mau menginginkan Pandi dia. Mau membelain, ya nggak? Disangkain kita mau yang enggak. Disangkain, ya nggak? Kan ada orang kan kadang-kadang videoin, tahu-tahu nggak bayar. Minta yang enggak. Mungkin Pak Haji itu niatnya mau bantuin tadi. Ya bener gak? Suka dukanya tadi udah apa lagi ya? Seminggu udah ya? Udah. Mak punya utang gak, Pandi? Punya utang gak? Utang apa? Utang, punya utang gak, Pandi? Kerjaan pribadi? Oh gak punya? Makasih alhamdulillah. Saya banyak utang tapi tetap berjuang ya kan? Itu tadi Darwin itu, ya begitu ya. Tinggalnya di daerah kita. Tapi dia begitulah. Sudah menyimpang. Dia orang kita juga itu. Orang ya marganya apa marganya? Agak adalah marganya ya. Bukan kita bilang ini nih, cuman ya begitu namanya orang kan bermacam-macam. Nah, dia berbuat apa? Dia gimana lepas, nih? Lepas kontrol lah. Lepas kontrol, kadang jadi laki, kadang jadi perempuan, kadang jadi laki, jadi perempuan gitu. Nah, tapi saya udah bilang jangan, kadang-kadang kalau ada orang menghina dia, dia suka apa? Ya diam aja sih, dia enggak. Enggak, sekarang suka marah. Oh, kayak gitu. Dia diusir sama orang kan gitu, suka marah, suka apa. Jadi saya tuh bilangin, jangan marah-marah ya kan? Jangan kesini, kalau kesini jangan dilainin, tapi dia enggak lah, enggak begitu. Kan dia makanya kan saya kasih juga ke dia. Pura-pura enggak kenal aja, enggak apa-apa. Ya kan lupa, ya enggak? Kalau terlampau kenal, ntar, ya enggak? Apalagi marganya ini si Manguncong, dia tahu, ya. Makasih, Pak si Manguncong. Semoga tambah laris, banyak rezeki, dapat rezeki. Nanti boleh masukin YouTube, Mat Kiding. Ada umur, kita ketemu lagi, mudah-mudahan. Semoga tambah laris, banyak rezeki. Sip, ini sepedanya, hati-hati, ya. Ya, makasih. Hati-hati, Pak.
Enak, enak bener bos. Ya. Mantep, memang baru sekali saya nyobain. Ketan mangga nggak salah kalah sama Marquin saya. Modelnya orang Jepang ketan. Ketan mangga. Bener-bener enak. Ya kita pulang bos. Oh mati ya, habis ya. Si. Dan apa yang memotivasi beliau? Ya, kita